Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau kasih lihat salah satu kartu grafis mungil ya. Saking mungilnya ini panjang dari mainboardnya ini nggak seperti biasanya. Saya sendiri baru kali ini ya melihat VGA sekecil ini. Ini serinya GT710, 2GB DDR3 64 bit. Ya. Ini VGA bukan buat gaming, karena sejatinya ini VGA buat office atau buat nonton ya. Di belakangnya ini ada DVI, kemudian HDMI dan VGA atau analog ya. Terus fan-nya juga standar miliknya DA ya. Ini VGA dari kartu grafis Digital Alien. Masalah kemampuannya saya udah pernah coba yang seri di atasnya malah ya. Itu Nvidia GT710 2GB DDR5. Kemampuannya yang DDR5 itu apa ya? Nggak bisa diandelin. Apalagi yang masih 2GB DDR3. Jadi bagi kalian yang berharap ini VGA bisa main game yang cukup lumayan, bahkan untuk PES 2019 pun ini VGA nggak sanggup. Kemungkinan VGA ini bisa jalan kelas-kelas PES 2017. Yaudah, itu aja ya guys. Saya mau kasih lihat nih, karena selama saya pegang komputer baru kali ini lihat VGA semungil ini. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Makasih.